Selamat malam, saudara. Shalom bagi kita semua. Malam ini, mari kita renungkan bahwa hidup kita ini, apa prioritasnya? Seringkali orang bicara soal prioritas. Jawaban setiap orang tentu berbeda-beda ya. Ada orang yang mengutamakan Tuhan, katanya demikian. Yang kedua keluarga, yang ketiga baru bisnisnya atau pekerjaannya. Prioritas seperti ini tidak akan berhasil, saudara. Kenapa? Karena kalau kita hidup sehari-hari, kita sibuk. Bekerja minimal 8 jam, di jalanan berapa jam kalau macet. Dan kegiatan lain. Sehingga kalau kita bicara prioritasnya Tuhan, maka tidak benar juga. Waktu untuk Tuhan sedikit sekali. Apalagi kalau hanya seminggu sekali ke gereja, tapi tidak pernah belajar lagi dalam hidupnya sehari-hari. Prioritas ini menentukan bagaimana kita hidup. Jadi kalau seseorang pola pikirnya salah dalam merancang prioritas, ia tidak bisa efektif untuk Tuhan. Sesungguhnya ya, prioritas itu tidak boleh 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Sebenarnya prioritas hidup kita itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Yaitu jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Prioritas yang benar adalah Tuhan nomor satu, tapi di dalam seluruh aspek hidup, bukan terpisah. Jadi makan minum pun untuk Tuhan. Itulah prioritas hidup kita untuk Tuhannya. Jadi makan minum, bernyanyi, bekerja, harus dialihkan bahwa semua itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dengan demikian maka kita akan bisa setiap saat beribadah. Bukan hanya di gereja. Prioritas kita itu cuma satu, yaitu Tuhan dan kehendaknya. Jika tidak, maka bisa dipastikan hidup kita hanya menjalankan rutinitas yang tidak berguna, saudara. Yang tidak berguna, saudara. Hanya buang-buang waktu. Makanya malam ini saya himbau atau saya ajak saudara sekalian semuanya untuk benar-benar belajar mencari Tuhan, belajar hidup seturut kehendaknya. Proaktif, saudara, jangan pasif. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.